Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Gacha Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, di sini ada sebuah rekasan daripada kawan-kawan sekalian, yaitu Maggi Kari Berapi-api, sedap tak ingat dunia, Malaysian Maggi Kari Noodles. Oke, ini daripada Rojek TV guys. Saya penasaran sekali ini pasal Maggi, dan buat teman-teman semua, kemarin sudah dapat kiriman dari Malaysia itu, dan Maggie-nya itu masih ada di sini gitu, karena saya tidak begitu menyeringkan ya, sering untuk makan mie instan seperti itu. Itu masih ada dua bungkus lagi. Jadi siapa tahu nanti bisa dipraktekkan gitu kan. So, jom kita tengok guys, let's go. Oh, Perisa. Assalamualaikum dan hai, bertemu lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Rozet nak masak Maggi Kari Berkuah ala kedai makan. Okey, wow. Untuk Maggi ni Rozet pakai udang. Oh, sedap. Dan sotong. Kalau ada udang. Baru rasa premium. Sotong punya. Bersiang dulu, buang kepala. Betul, betul. Itu, dan urat dekat belakang ni. Baru kita makan, tak mengganggu. Baiklah. Betul besar urat dia. Sebab tu pup dia guys. Tu yang buat kolesterol tinggi itulah. Okay. Oh, mudah ya buat buang tu. Dah siap bersiang udang, dah boleh basuh. Untuk sotong ni Rozet akan bersiang dekat air mengalir. Alright guys. Dari awal aja. Masuk enak banget dulu. Ini udang sama sotong. Kawasan-kawasan ni pasir-pasir lumpur. Okay. Masuk bersih-bersih. Ini mana ayah dia ni? Ya betul. Udang kibong pelik. Ya. Comel lah anak dia. Anak cuma ada tengok lah. Allahumma salli sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah. Alhamdulillah. Untuk sotong ni Rozet buang kulit. Masya Allah, kena buang kulit. Aisyah pun tolong. Buang kulit tarik. Kalau tak buang kulit kalau saya tak buang. Tak buang kulit pun sedap juga. Tarik tulang ni. Sedap. Tarik kepala dia. Kat sini ada dia punya hitam ni. Betul. Tak buat. Mata dia kena buang. Tak buat dia. Buat gigi dia. Buang. Kalau makan mengganggu. Betul, betul. Kita nak makan yang fresh-fresh. Sotong. Bersih, guys. Masya Allah. Alhamdulillah. Nak bersih. Okay. Ini sotong yang dah siap basuh. Untuk sotong, Rozet potong 3. Okay. Kalau sahabat nak pakai seekor-seekor pun boleh, tak ada masalah sebab kita yang masak. Suasananya enak banget guys di situ. Kat sini bahan-bahan yang Rozet perlukan. Ada sayur, ada bawang putih, bawang merah. Kita potong dulu. Oh, ternyata banyak ini guys. Campuran-campurannya ya. Sebesar macam ni. Oke. Okay. Untuk batang ni Rozet ketuk sikit sebab dia keras sikit. Bila ketuk senang nak masak. Dia lembut. Baru tahu. Untuk
sayur ni sahabat boleh je nak pakai apa-apa sayur yang sahabat suka. Okay. Ada bawang, cabai, ketuk je. Sama tomat. Tomat tu buat apa ketuk nanti? Ketuk kasar. Saya kira di mana? Di cacah gitu kan. Bawang putih pun ketuk. Betul. Alhamdulillah. Tomato. Potong carrot. Menyenangkan sekali guys mendengarkan suara ini. Tuh. Memanjang. Wow. Enggak sabar ini. Potong bunga-bunga pun boleh. Okay, ini campurannya yang ada dalam Maggi nanti ni. Alhamdulillah, bahan semua Rosik dah siap potong-potong. Dah boleh start masak Maggi kari berkuah ala kedai. Okay. Alhamdulillah, ini bahan-bahan yang telah Rosik sediakan. Ada sotong, udang, telur. Untuk udang dengan sotong ni, sahabat nak pakai ayam pun boleh. Tak ada masalah. Cili kering kisar. Nak kau pakai serbuk kari daging. Alamak. Sos cili. Banyak sangat. Sos tiram. Air limau. Kat sini sayur yang terus potong tadi. Ada carrot, sawi, tomato, bunga kobis, bawang putih, bawang besar dengan cili yang telah kita ketuk. Semesti kena ada mi segera. Boleh pakai jenama apa pun boleh. Kat sini ada cincang dengan jenama Maggi. Oh, kat sini Rosette pakai sos ikan. Kalau tak ada pun tak apa. Tak ada masalah. Alhamdulillah, Rosette dah kenalkan semua bahan-bahan. Jom kita start masak Maggi kari berkuah ala kedai makan. Kita buka dulu siap-siap Maggi. Maggi kari dengan perisai dia. Supaya senang bila kita nak masak nanti, cepat kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak. Bawang putih. Okay. Nah, step by stepnya ini kita harus tahu guys apa yang dimasukkan gitu. Terus kita ambil sotong dengan udang. Oh, udang. Okay. Sotong. Masukkan. Wih, bisa gitu ya. Wih, mantap. Terus masukkan serbuk kari daging, cili kisar, sos tiram. Okay. Oh, macam tu. Weh. Dah macam sedap dah. Alamak. Macam minyak sikit. Bila dah cantik, masukkan serbuk Maggi. Okey. Kacau okay. Lah rasa dia. Kacau. Bukan sayur yang keras. Bunga kobis. Carrot. Batang sawi. Okey. Oh no. Terus tambah air. Alright. Lepas tu bagi Maggi dia. Oh no. Sementara nak tunggu mendidih, masukkan air perahan limau. Kalau nak sedap kan ada sos ikan. Kalau tak ada pakai kicap sotong. Kalau tak ada juga boleh pakai sikit garam. Okay. Biarkan kuah ni mendidih. Alright. Bila dah mendidih, kita dah tengok macam ni dah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Satu Maggi je. Masak Maggi ni sekejap je. Betul lah. Terus pecahkan sebiji telur. Okay. Oh. Ya Allah. Masukkan
Daun sawi. Eh, sedap sangat lah ni. Tuk sekejap. Aish. Aish. Alhamdulillah. Dah siap. Selesai. Oh, guys. Ini, ya Allah. Alhamdulillah, dah siap. Alhamdulillah. Oh no, sedap sangatlah ni. Oh. Last kali wow. Tambahkan daun bawang. Alhamdulillah, Maggi kari berkuah dapur kayu dah siap. Ala-ala kedai. Jom kita start makan. Cuba kita. Alhamdulillah. Masya Allah. Kalau suka kuah lebih, boleh lebih lagi. Kuahnya guys, kita lihat kuahnya. Aduh, telurnya kayak gitu dulu. Lagi. Ya Allah. Wow, berasap. Ozek kena makan cepat-cepat sebab hari dah gelap. Nak hujan. Sekarang kan musim hujan. Okay. Tengok tu, kuah dia. Oh no. Jemput makan. Bismillah. Aduh. Itu wah. Guys. Ngam. Lihat orang makan mari lapar ya. Aduh. Ini nampak macam sedikit kayaknya kembang. Kayaknya perlu buat habis ini. Buat video. Nak takat gambar lagi. Tapi tadi memang ngam-ngam je. Ha, kalau siapa masak yang tak buat video. Memang ngam-ngam je dia tak kembang. Ha, macam tu. Oh no. Sedap. Lengkap dengan sayur, udang, sotong. Ha, selalu makan dengan tangan ni. Kalau makan dengan sudu garfu, ha, macam ni. Untuk makan. Aduh. Ternyata seperti ini ya. Masaknya ala-ala restoran Maggi itu. Dan memang benar sih guys. Wah, tampilannya enak banget. Dan pasti enak banget ini guys. Karena ada sotong dan juga udangnya. Ada telurnya juga. Terus dengan kuah-kuah yang... Aduh. Kayu. Udang. Oke. Okay. Kalau hujan-hujan makan Maggi. Woi, sedap. Oh, no. Oh no, ini udah selesai. Oke, udah selesai guys. Alhamdulillah sudah jadi video Rozek. Kalau sahabat-sahabat suka dengan video ini, jangan lupa share, like dan subscribe. Tengok hari pun dah gelap dan nak hujan. Terima kasih yang menonton video ini. Bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, sudah selesai videonya. So, itulah tadi Maggi kari berapi-api guys daripada Rojek TV. Dan so, ini enak banget ternyata ya. Perlu saya coba itu. Dan ya, agak-agak ribet sedikit. Tapi memang macam sedap kita tengok. Dan saya sangat suka dengan tekstur kuah yang macam tuh. Dan juga udang dan sotong tuh. Waduh. Auto lapar guys, bener. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel saya dan juga Rojek TV. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Buat teman-teman yang mau request, langsung saja DM di Instagram saya di @camujib dan juga di kolom komentar juga bisa ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.